dengan Bapak siapa ya, Pak? Nama saya? Iya. Ginian. Oh, gini, Pak. Saya kan lagi ini mau apa? Mengekspedisi atau mencari tahu tentang penemuan batu bata besar yang ada di pinggir sungai itu loh, Pak. Nah, ini Bapak Jumingan ini tahu enggak sejarahnya sebelumnya itu? Dulu itu Sasak. Oh, Sasak, Pak, ya? Ya. Oh, gitu ya. Kalau ini, Pak, kan nama dari Mbun Dalem itu sebenarnya artinya apa toh, Pak? Ya, jan yes. Nah, ini kebun yang tercak dari sampai dalam ini kok. Dan kebun dalam ya gitu ya. Oh, jadi artinya itu kebun terus ditambahin dalam gitu, Pak, ya? Ya, iki mau ya kan dalam-dalam mana yo jan iku ra anten ratu. Oh, iya ya. Nah, ini dalam-daleman. Mula sakne itu makin bahasa Jawa ada dilangke. Ya gitu. Oh, nggih nggih nggih. Jadi artinya itu kebun ya, Pak, ya? Yan. Kan kebun dalam. Jadi kebun dalam. Oh. Oh, ya, Pak. Ini dari anu, Pak, dari ini TV Lebaran YouTube, Pak. Ini mau mengekspedisi, kita pakai ekspedisi nanti toponim. Jadi kita melihat dari sekitar apa sekitar tempat ini termasuk adalah Kampung Gundalem. Ya. Makasih, Pak, ya, ini atas jawabannya. Nanti semoga ini juga saya bisa mengekspedisi lebih lanjut dengan jawaban Bapak itu, nanti bisa menganalisa juga kira-kira penemuan yang ada di sana itu kira-kira apa gitu. Ya. Di sana mana? Itu loh, Pak, di sekitar itu loh, pojokan itu loh. Jadi nggak tahu sejarahnya ya, Pak, ya? Oh ya, jadi nanti saya akan mencoba ke sana, Pak, untuk lebih lanjut lagi. Masih, Pak, ya? Ya. Wassalamualaikum, Pak. Nah, kita lanjut lagi ekspedisi kali ini. Dan bermula dari penemuan batu bata besar atau susunan batu bata besar yang kita temukan di sepanjang Sungai Winongo. Maka TV Lebaran melaksanakan ekspedisi-ekspedisi atau penelusuran-penelusuran agar kita tahu misteri apa yang ada di dalam tanah ini atau penemuan kita kali ini. Apakah ini sebuah candi atau hanya kuburan biasa atau hanya penemuan biasa? Dan kita pun telah melaksanakan ekspedisi-ekspedisi untuk mengungkap misteri ini. Termasuk adalah ekspedisi dari ekspedisi Ora-Arik, ekspedisi dari metafisika, dan kita pun juga melaksanakan ekspedisi dari penggalian. Dan kita pun menemui kendala dalam melaksanakan ekspedisi ini. Yang pertama yaitu satu, bahwa ekspedisi ini tidak dapat dilanjutkan untuk penggalian karena dari cagar budaya kita tidak diperbolehkan karena mungkin ini termasuk cagar budaya atau akan diselidiki lebih lanjut. Dan tanpa penggalian, kita pun tidak akan tahu misteri apa yang ada di dalam sini. Yang kedua, kita pun terkendala oleh pemilikan tanah. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk menggali tanah nanti di Seneni Sing Duwe, ya. Ya. Jadi oleh sebab itu, kita pun akan melaksanakan ekspedisi-ekspedisi di luar itu untuk mengetahui misteri apa yang ada di dalam tanah yang saya pijak ini. Lanjut lagi ekspedisi kali ini, dan kita kalau pemirsa lihat susunan dari struktur dari tanah sawah ini pun sangat berundak. Nah, kalau kemarin pemirsa melihat video sebelumnya, kita akan melihat sebuah corong tanah yang ada di bawah ini, dan itu menurut kita lihat dari bawah itu corongnya itu ke barat sini, jadi lurus ke barat, jadi mengikuti dari perbedaan dari struktur tanah ini. Ini kan tanah yang satunya itu di atas, yang satunya di bawah. Nah, apakah itu tanda, diberi tanda oleh orang zaman dulu bahwa di bawah ini ada corong tanah atau saluran air? Nah, kita nanti akan ungkap itu lagi misterinya. Jadi, bisa diperhatikan struktur dari tanah sawah ini berbeda. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Dan kita ini tepat di atas penemuan Candi Winongo atau batu bata besar yang kita temukan minggu-minggu yang lalu. Jadi pemirsa bisa lihat secara seksama bahwa kita juga nggak tahu kenapa tanah ini strukturnya atas dan bawah. Apa ini petanda bahwa di sana ada saluran air? Karena posisinya dari saluran airnya itu ada di sana, tapi lurus ke barat gitu. Ini
kita akan melaksanakan ekspedisi yang ketiga, yang keempat ya, karena kita sudah melaksanakan satu ekspedisi dari apa, penggalian sudah, ekspedisi orang arik sudah, ekspedisi dari kacamata metafisika juga sudah. Dan kali ini kita akan melaksanakan ekspedisi toponim atau melihat dari lingkungan sekitar penemuan kita. Dan kita menemukan penemuan ini ada di Dusun Bundalem. Dan kita sangat tertarik dengan kata Bundalem itu. Dan sebelumnya kita juga tadi sudah bertanya kepada masyarakat sini, namanya Pak Jumingan ya tadi, bahwa warga sini pun kehilangan jejak akan sejarah yang ada di sini. Apalagi penemuan batu bata besar di sini. Mereka pun tidak tahu. Mereka pun juga tidak tahu arti dari nama Bundalem. Yang tahu dari mereka adalah cuma kebun. Nah, kalau kita telusuri kata Bundalem dari sebuah desa yang ada di Bali, itu terdiri kata dari buhun dan dalem. Buhun itu berarti adalah kebun atau tanaman yang merambat. Dan dalem itu bisa berarti seorang raja. Ya, seorang raja. Jadi kemungkinan bisa juga bahwa Bundalem itu adalah kebunnya raja gitu. Tapi kan kita bertanya, apakah di sini ada raja gitu? Di sekitar sini ada raja gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa lokasi di sekitar sini pun dekat dengan situs-situs sejarah akan kerajaan Mataram. Kalau kita lihat struktur letaknya dari Dusun Bundalem itu, kalau kita garis lurus ke barat, itu pun pas dengan penemuan Selo Gilang atau turunnya Wahyu Mataram oleh Panembahan Senopati. Jadi kalau kampungnya kan ada di sini, kampungnya. Nah itu kalau kita lurus serong ke lurus terus itu kita akan menemukan atau kita akan ketemu dengan situs dari Selo Gilang, turunnya Mataram, Wahyu Mataram, Lintang Johar, ya. Itu ada di Gilang Harjo, Pandak. Itu lurus sekali. Dan kita pun, ini kan ada di Dusun Bundalem, Sumber Mulyo, Bambang Lipuro. Nah, konon nama Sumber Mulyo itu pun, itu mempunyai makna, yaitu sumber. Sumbernya itu dari sendang atau sumber air yang ada di Gilang Harjo tadi, yaitu turunnya Wahyu Mataram di kala itu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bahwa raja-raja pada zaman dahulu itu pernah lewat di sekitar sini. Karena apa? Kita tahu bahwa kekuasaan dari Panembahan Senopati itu pertama diberikan hadiahnya itu ada di Kota Gede. Dan untuk menuju ke tempat bertapanya, yaitu di Gilang Harjo, itu pasti akan melewati Sungai Winongo. Jadi, apakah misteri ini yang ada di bawah ini berkaitan atau ada sejarahnya dengan Kerajaan Mataram? Entahlah, tonton terus dan jangan lupa like dan subscribe channel TV Lebaran. Nah, kita sambil duduk ya, biar kita juga lebih refresh dalam untuk menjelaskan tentang sejarah atau analisa dari TV Lebaran. Nah, kita kembali ke nama Bundalem atau kata dari Bundalem. Nah, kenapa TV Lebaran tertarik dengan nama ini? Karena ternyata kata dalem itu pun bukan kata yang biasa. Kalau kita sering mendengar, kalau orang-orang yang era 90-an atau 80-an mungkin sering menonton yang namanya ketoprak ya. Nah, kalau kita melihat ketoprak itu, kita sering mendengar kata ngarso dalem ya. Nah, kita pun masih juga menyebut misalnya ngarso dalem Sultan Hamengkubuwono ke-10, ke-9, dan itu pun menandakan bahwa dalem itu bisa berarti raja atau orang yang terkenal atau orang yang termahsur gitu. Nah, bisa jadi juga tempat ini dulu juga sebuah kebun. Dan perlu diketahui juga, raja-raja zaman dulu itu juga tidak cuma duduk brok di dalam kerajaan. Mereka pun berjalan-jalan mencari wahyu, mencari ilmu dan bertapa gitu. Dan perlu diketahui kalau zaman dahulu kan belum juga ada kendaraan. Jadi diperkirakan juga raja-raja zaman dahulu itu kalau berpergian itu tidak cuma satu hari, dua hari, tapi mungkin juga sampai berbulan-bulan. Dan tentu saja kalau kita namanya pergi berbulan-bulan, kita pun membutuhkan tempat atau namanya tempat sementara.
atau bisa juga disebut dengan sebuah pesanggrahan, ya. Karena kita pun melihat cerita-cerita dari kononnya, ya, itu pun seorang raja dari Mangkubumi kedua itu pun mendapatkan seorang istri itu di lokasi di Sanden. Itu ada makam, saya lupa namanya, tapi itu salah satu dari istri dari Mangkubumi kedua. Jadi itu pun bukti bahwa raja-raja pada zaman dahulu itu sering jalan-jalan atau sering melaksanakan perjalanan jauh, termasuk yaitu Panembahan Suropati yang bertapa di Gilang Harjo mencari wahyunya untuk mendirikan di mana tempat kerajaan akan berdiri. Mungkin itu aja laporan dari TV Lebaran untuk ekspedisi kali ini, yaitu kita melaksanakan ekspedisi toponim atau melaksanakan ekspedisi melihat dari analisa lingkungan sekitarnya. Kita sudah mengambil analisa untuk ekspedisi kali ini. Kita tadi sudah menanyakan oleh kepada warga sini mendalam, ternyata mereka pun tidak tahu sejarah dari penemuan yang ada di bawah, tepatnya di bawah saya ini. Dan mereka pun juga tidak tahu makna dari kata mendalam kecuali kebun. Nah, kita pun sudah menganalisa juga tadi, menjelaskan tentang lokasi yang ada di tempat ini. Itu ternyata lokasi ini pun berdekatan dengan sejarah-sejarah yang pernah termasuk di kala itu. Termasuk kita pun dihimpit oleh Kademangan Paker, itu ada lokasinya di timur, di selatan dari tempat ini. Dan di sana pun juga terdapat sebuah candi, dan di pinggirnya, pinggir Sungai Winongo, tepatnya timurnya dari Kademangan Paker tadi,
juga ditemukan atau ada yang namanya Kampung Candi. Tentu saja toponim itu pun tidak bisa kita ambil apa? Tidak bisa kita anggap remeh. Pasti penamaan sebuah desa atau dusun pasti ada sejarah dan ada apa? Runtutan sejarahnya atau asal mulanya gitu. Dan kalau kita tahu juga, kita pun juga tidak jauh lokasi ini dari kerajaan mana? Dari Mangir ya, tapi agak jauh sih. Memang dulu konon ceritanya kenapa Paramban Suropati tidak mendirikan kerajaannya di sekitar Sumber Mulyo ini atau di sekitar Gilang Lipuro ya, kalau nama dulunya di baratnya Sumber Mulyo itu, karena memang berhimpitan dengan kekuasaan Paker dan kekuasaan dari Mangir. Itu aja laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena dengan like dan subscribe kalian, kita akan selalu semangat untuk mengeksplor ekspedisi-ekspedisi yang tidak pernah terungkap. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.